Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya untuk channel kami. Oke lah teman-teman, resep kali ini untuk menyiapkan menu malam buat majikan Hong Kong. Masak mafu tofu ya teman-teman. Saya pakai ini cicuk ya. Cicuk itu kembang tahu yang udah digoreng ya teman-teman. Dan ini jamur kuping dasar rendam. Tahu kita goreng, cabai hijau, cabai merah, daun bawang, tomat, 2 siung bawang merah, bawang putih secukupnya, dan jahe ya teman-teman. Jangan lupa kasih cabai ya, ini cabai merah. Oke, pertama saya potong ini bahan dan sambil menggoreng tahunya ya teman-teman. Sambil motong bahannya dan sambil menggoreng tahunya ya teman-teman. Potong daun bawang dulu, maaf tempatnya karena sempit ya. Potong cabai hijau. Dan potong cabai merah. Dan potong bawang merah, bawang putih, jahe. Potong tomat, oke. Oke, sekarang kita masak mafu tofunya teman-teman. Gosok bumbunya terlebih dahulu, bawang merah, bawang putih, jahe sampai harum. Masukkan jamur kuping. Kita jamur kupingnya tuh oseng-oseng dulu. Masukkan tahu, kasih air, oke. Masukkan cicuknya, oke. Dan sekarang kasih cabai. Wow, bisa.
Masukkan tomat, 1 sendok teh gula putih, garam dikira-kira aja, 1 sendok teh Royco. Masukkan cabai merah dan cabai hijau ya teman-teman. Setelah ini kita masak. Wow. Dan kasih oyster sauce ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada channel kami. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan kelak derajatnya. Bila sakit, segala sembuh dan kelak penyakitnya. Edisi menu malam masak Mavo Taufu buat majikan Hongkong. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.